Beginilah suasana perayaan pergantian tahun secara sederhana yang dilakukan oleh sebagian warga di Kota Jambi. Mereka memilih untuk tidak keluar, melainkan berkumpul bersama teman dan keluarga di halaman rumah maupun di lapangan. Kegiatan yang dilakukan tidak kalah seru dengan perayaan mewah maupun di tempat hiburan. Mereka bersama-sama membakar jagung, ada pula membakar ayam yang kemudian disantap beramai-ramai. Sebagian warga ada yang menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi tahunan yang dilakukan setiap pergantian tahun. Namun ada pula yang baru menggelar perayaan sederhana untuk pertama kalinya. Seperti yang digelar oleh keluarga Sutrisno, warga Kelurahan Talang Bagung ini. Keluarganya dengan penuh keceriaan menikmati suasana berkumpul bersama. Sutrisno mengaku perayaan sederhana di rumahnya bertujuan untuk mendekatkan keluarga. Setiap tahunnya ia selalu menggelar perayaan tahun baru di rumah. Cara seperti ini sudah kita lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Setiap malam tahun baru kita mengadakan acara seperti ini, bakar-bakar jagung, bakar ayam, ikan untuk kumpulan semua keluarga di sini dan ayam mengakrabkan bersatu, rasa kekeluargaan, kebersamaan ada gitu. Marlan Slamet, Cek TV melaporkan. Pasti sanak Marlan nih.